Pada perdagangan hari ini di Bursa Efek Indonesia, terdapat dua emiten mencatatkan saham perdananya, yaitu PT Pelayaran Tamarin Samudra TBK dengan kode saham TAMU dan PT Cahaya Sakti Investindo Sukses TBK dengan kode saham CSIS. Melantainya dua perusahaan tersebut di Bursa Efek menandakan telah ada 7 emiten yang mencatatkan saham perdananya atau initial public offering di tahun 2017 ini. Saat ini kami pakai buku Oktober 2016 yang memang karena situasi ekonominya belum baik, tadi mungkin sudah dilihat di papan bahwa memang kita mengalami kerugian terhadap minyak. Tapi ke depannya kami yakin dengan kenaikan harga minyak di akhir 2016 dan awal 2017 dan terus meningkat harga minyak, kami yakin kinerjanya akan terus membaik sehingga peluang-peluang di industri kami itu akan terus terbuka. Itu kami sangat yakin sekali. Dan kami juga mungkin rencana akan melakukan pengembangan-pengembangan. Dengan terdaftarnya PT CSIS di papan bursa, kita berharap pasar modal semakin bergairah, para investor dan para masyarakat semakin terpacu. PT Cahaya Sakti Investindo Sukses akan menunjukkan komitmennya sehingga bisa menunjukkan performance yang baik dan merupakan satu pegangan bagi para masyarakat maupun investor.